membangkang menyuarakan bantahan terhadap rang Undang-Undang Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 yang dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Parlimen hari ini. Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim pada satu kenyataan berkata Dewan Rakyat dimaklumkan bahawa rang undang-undang itu akan dibahaskan pada Khamis, hari terakhir Parlimen untuk tahun ini. Dewan Rakyat difahamkan RUU ini bakal dibahas pada hari Khamis ini, iaitu hari terakhir sidang Parlimen bagi tahun ini. Setelah memperinci keseluruhan RUU ini, mendengar pandangan ahli-ahli Parlimen dan respon rakyat yang sangat gusar dengan jumlah denda dan kompaun yang keterlaluan yang mungkin membuka ruang berlakunya salah guna kuasa, rasuah, serta amalan, antara dua darjat, saya dan pembangkang lain tidak boleh menyokong RUU ini dalam bentuk yang telah dibentang. Saya telah menyatakan pendirian ini kepada Perdana Menteri, kata ahli Parlimen Port Dickson itu. Akta 342 pada masa ini memberi Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengenakan denda maksimum RM1,000 terhadap individu yang melanggar prosedur operasi standard seperti kegagalan memakai topeng muka di tempat awam. Bagaimanapun bawah pindaan yang dicadangkan itu, pesalah mungkin akan dikenakan denda maksimum RM100,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun kedua-duanya. Denda adalah lebih tinggi bagi badan korporat, dengan penalti maksimum sehingga RM2 juta.